Bintang jatuh membawa kita tadi kesini. Kena violation-nya gara-gara suaranya diganti-ganti. Padahal itu di sananya loh fasilitas dari akun itunya Google-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Halo, Anonman. Akun utamanya VIP-nya Mamboa. Samudra mematuhi kehendakku. Butuh jahitan, biar aku bantu. Oh, FYP-nya ML doang. Wih, mantep dong. Halo, Nay. Wilujeng Sumping semuanya. 22 pasang mata masih memandang. 93 diamond terkumpul dari 13 orang gifter. 624 total view dan 10 followers baru. Selamat datang, Wilujeng Sumping. Selamat bergabung di Kasih Kawan Saluyuk. Di sini kita berkawan. Jadi kalau ada apa-apa silakan ditanyakan ataupun kita ngobrol ataupun sharing ya. Halo Usan, Wilujeng Sumping. Kalau yang akun ini random, aku akan memilih jalan. Kalau akun ini random, wih, apa gitu yang ya ada di balik perban ini? Oh, random apa aja FYP-nya gitu. Oke, kita sebutkan dulu ya. Dari tim biru ada seorang M Israel. Ada juga seorang Dim featuring Amongkok. Ada juga Ren X Franco, ada Adi featuring Lancelot X, ada juga Karyanto 001. Dan lawannya dari tim merah ada seorang Reizia, ada juga KYY Kibutsuji, ada juga Kiboy Play, ada juga tulisan Jepang dan Deklai. Oh, mungkin karena sering scrollnya lautan yang beda-beda ya, jadinya FYP-nya juga beda-beda ya, kayak gitu ya. Lautan adalah jati. Apa kurang paham juga sih persoalan soal FYP-FYP gitu? Belum paham-paham banget. Kali ini, pilihan ada di tanganku. Kamu tahu betapa bernilainya aku? Seharusnya kamu tahu. Arus waktu tidak menunggu siapapun. Kalau bosan random, ganti akun yang di ayam. Serius kah? Wow, Kak Angel ngeri banget ya, tembus 200 lebih ya yang nonton. Wah, Papa kalau udah ada ratusan gitu yang nonton, kalau Papa ada ratusan gitu yang nonton, pasti udah bikin turnamen terus-terusan itu. Kayaknya ya. Kali aja kalau udah ratusan yang nonton, atau ratusan yang stay gitu, kayak kali aja ada ini apa, ada sponsor ya kan yang masuk, semoga aja. Aku tuh ganti-ganti akun, Pak. Ah, ganti-ganti akun. Oke. Gak apa-apa, asal di-followin ke Papa ya. Amin. Makasih, Eizi. Oke, kita lihat saja dari tim biru. Kita geser dulu kamera Papanya. Semua. Wih, mantap. Makasih, Eizi. Eizi ini umur berapa sih? Oke, dari tim biru ada seorang Kadita, ada Beatrix, ada Arlott, ada Fredrin, ada Kupra. Dan tim merah ada seorang Melissa, ada Xavier, ada Lancelot, ada Hilda, ada Uranu. Kalau boleh tahu ya, kalau nggak boleh tahu jangan disebutin. Halo BG. Akira baru kelihatan lagi, astagfirullahaladzim. Akira. Back to the game. Back to the... Aduh tumbuk, kita lihat saja kawan-kawan. 18. Mudah banget, sumpah. Keren, semangat ya kamu sekolahnya. Easy. Tapi kita lihat saja man to man dari kedua Hyper. Dari tim biru ada seorang, nampaknya seorang di sana. Hyper. Kamu masih bisa banget masuk pro player loh itu. Kalau mau bisa disemangatin dulu itu. Tapi nampaknya kita lihat seorang Karyanto bertemu dengan seorang di sini, Reizia. Luar biasa nampaknya. Halo titik. Selamat datang Wilujeng Sumping. Udah dimatiin dulu ya suaranya ya. Maaf Bang, enggak pernah nongol. Enggak apa-apa, Akira santuy. Jangan lupa dibantu like, dibantu share, dibantu follow ya Akira. Sarang Bill. Buat yang belum ya. Tapi nampaknya sudah mulai datang saja kembali lagi. Nampaknya sudah mulai teriak. Enggak minat jadi pro player soalnya Hayabusa.
Ya gitulah. Kadang-kadang kan ada yang kayak gitu juga. Enggak semua pro player juga ada yang kayak gitu. Pro player aja ada yang bombastis. Masa kita enggak boleh bombastis? Tapi lihat saja nampaknya. Sudah mulai lakukan saja inflasi jungle dari purple buff. Geser ke bawah. Harusnya jangan purple buff dulu. Kamu ngambilnya ini dulu nih. Razia. Baru di sini, dari sini geser. Atau dari sini nih kalau ada money dari gold buff. Langsung geser muter. Oh lihat saja. Bahkan seorang tulisan Jepang sudah mulai kita lihat. Oh. Diamankan saja kembali oleh seorang Razia. Di sana nampaknya. Kita naikkan sedikit kamera. Tapi nampaknya di arah top lane. First blood nampaknya malah di arah bottom lane dihilangkan saja. Rupanya seorang Dims terlewat lampau. Dan juga kita lihat nampaknya seorang Keyboy. Benar-benar. Kita lihat. Dimana Spicy Boy? Dimana Miracle Boy? Di sisa lu boy. Kata seorang Keyboy. 20 kata macam nampaknya memandang Jabran. Ada Jabran, ada juga Bang Sin. Banyak kok. Banyak-banyak. Bombastis tuh banyak tau. Cuman yang lagi disorot emang Jabran aja. Karena Jabran kan dia kan dua kali jadi beberapa kali jadi apa punggawa timnas. Jadinya dia banyak disorot gitu loh. Tapi nampaknya kita lihat. Seorang tulisan Jepang sudah mulai melihat kembali lagi. 23 pasang mata masih memandang. Tapi nampaknya sudah mulai terjadi. Lihat saja nampaknya sudah mulai dicicil. Tersisa satu bar XP. Tapi nampaknya. Oh my god, Yanto. Yanto Karyanto. Tapi sayang. Crazy yang mendapatkannya. Tapi lihat Phantom Slash. Keluarkan saja kembali. Bahkan Karyanto mendapatkan di sini kita lihat. Oh my god. Excalibur mendapatkan di sini kita lihat orang Dim. Nampaknya satu terkill. Langsung dibalaskan oleh dua kali kill oleh seorang Dims. Luar biasa. Pakai akun ke satu ya bang. Nah gitu. Daripada kamu pakai akun yang kecil, mending di sini pakai akun yang gede aja, nggak apa-apa, ya? Boleh. Silakan. Sayang, itu sebenarnya akun kedua. Iya, nah gitu. Mendingan pakai akun. Kecuali di akunnya mainnya room turnamen. Ini kan room custom. Kalau room custom, mending pakai akun yang gede aja. Soalnya nggak bakal ngerusak apa-apa kok. Nggak bakal ngerusak win rate. Nggak bakal ngerusak statistik apa-apa gitu loh. Kalau custom sih, setahu papa gitu ya. Setahu papa kayak gitu. Tapi nampaknya di arah top lane sudah mulai kembali lagi dilakukan saja dengan cepat. Oh, hampir saja Ren Rafaki mengenai itu. Kenapanya tulisan Jepang hilang oleh seorang Adi. Oh my god, kita lihat datang kembali lagi seorang Karyanto. Benar saja diamankan. Hilang saja 5-2 poin kill. Nampaknya tim merah akan balik lagi dengan kutukannya. Oh, Reza meninggal saja. Mungkin dia bisa menghindari di sana kita lihat dari boneka Fudu. Tapi nampaknya kita lihat nampaknya seorang Reza tidak bisa menghindari dari Doting Light. Seorang sana kita lihat Dex line. Sudah mulai kita lihat saja Keyboy recall. Halo Dead Father. Sudah mulai datang Pak. Omku main ML. Wih keren banget. Serius Ezi. Omnya main ML. Sini aja ajakin sini. Kalau mau ya tapi. Tapi nampaknya seorang K. Y atau Ki. Oh datang saja Ki. Datang saja pergerakan yang sangat bagus dari seorang Ki. Kibutsuji. Luar biasa bahkan. Oh recall dilakukan oleh seorang kita lihat. Nampaknya Ren X Franco. Tapi nampaknya kita lihat dari arah top cuma 2 lawan 2. Tapi dari arah bottom lane 3 versus 2 sudah mulai datang kembali lagi pergerakan Yanto. Rupanya Karyanto ingin mendapatkan seorang Keyboy. Tapi nampaknya tersan oleh seorang Dex line. Datang kembali lagi Karyanto. Lawan everything. Lawan seorang Keyboy. Tapi nampaknya kembali lagi bahkan pergerakan yang sangat ambil. Oh my god. Keyboy masih bisa mengocek. Oh kita lihat drop wave-nya. Dan seorang Israel mendapatkan seorang Keyboy. Tapi nampaknya oh my god Tondros Phantom Execution tidak kena. Nampaknya sih mulai diamankan kembali lagi dapatkan. Bahkan seorang mana Keyboy katanya. Kata seorang di sana dari seorang Dims featuring Amonkov. Tapi nampaknya kita lihat dari arah top lane sudah mulai tercium bau-bau Turtle akan diharas. Tapi nampaknya seorang Karyanto ingin mendesak seorang Dex line bersama seorang Razia agar bisa menggunakan retrinya ya. Lihat saja sudah mulai ditarik oleh seorang Israel. Tapi datang kembali lagi berusaha untuk dirusuh. Bahkan seorang Dex line sudah mulai datang. Ada di sini nih katanya. Oh my god ketahuan sudah mulai di cover. Tapi nampaknya apa yang terjadi. Ini benar-benar luar biasa. Aku main ML diajarin omku. Oh iya kah? Wih mantep banget berarti omnya. Wah mantep. Berarti yang ngeracunin ML om. Omnya kamu ya sih. Ngeracunin dong. Tapi nampaknya kita lihat dari arah nampaknya. Sudah mulai kita lihat dari seorang Karyanto. Tidak ada yang mengganggu lihat. Dia ngetartel. Nggak ada yang nyolek sedikit pun dari tim merah. Karena di sini kita lihat seorang Razia. Sudah terkill. Tapi nampaknya 8-2. Lebih baik mending diikhlaskan aja katanya tartelnya guys. Hyper kita juga lagi meninggoy katanya. Nggak apain juga. Keyboy sudah mulai datang kembali lagi. Recall. Dilakukan saja recall.
23 pasang mata masih memandang di sini. Terima kasih udah di-share, Ezi. Sarang Beo. Tapi Om jarang main ML. Oh, sekarang udah jarang main ML Omnya. Sibuk kah? Kesibukan mungkin ya. Dia mah mungkin iseng-iseng aja kali, Ezi. Tapi dia berhasil menularkan kepada kamu. Kembali lagi, bahkan sudah mulai terlihat saja F join to the live streaming. Bahkan sini kita lihat onros dilakukan oleh seorang di sana, Regia. Bagus sekali, tapi nampaknya kita lihat. Halo Titan. Wih, Titan Kazeo baru kelihatan lagi. Selamat datang Bang Titan Kazeo. Kemana aja Bang Titan Kazeo? 24 pasang mata memandang, tapi nampaknya kembali lagi. Halo Ariel. Wih, Ariel Raditya, kirain Ariel Tatum. Server 4000-an akun Om. Wih, mantap. Mantap banget. Servernya kalau 4000-an. Papa sih. Oh, kalau 4000-an mah masih baru juga sih. Halo Bang Salu, halo Titan Gazeo. Apa kabar? Tapi nampaknya kita lihat kembali lagi di arah bottom lane. Oh my god, Kimoy sudah mulai dilakukan. Hampir saja seorang Karyanto mendapatkan seorang di sana, Kimoy. Kita lihat. Excalibur masih disimpan. Full power pun dikeluarkan dari stikernya seorang Just No Limit, salah satu penggawa ataupun pion itu. Asik. Sarang Leo. Gak mulai kembali lagi nampaknya. Pak, aku punya akun season 8 tapi hilang, lupa. Tapi server papa 2000-an tau. Sudah mulai kawan-kawan diamankan hilang. Sudah mulai tulisan Jepang pun diamankan dengan season 8. Tetapi nampaknya kembali lagi pergerakan yang sangat bagus. Terima kasih Bang Titan Kazeo, Sarang Mero, Sarang Mio. Tapi nampaknya kita lihat saja berusaha untuk diamankan dengan pergerakan yang sangat bagus. Tapi nampaknya kita lihat Dexline. Hampir saja terkena Petrify Gaming di sana, kita lihat. Rupanya seorang Israel lakukan dengan cepat sepertinya. Kembali lagi seorang Razia berusaha untuk meng-clear dengan cepat sana, kita lihat. Bahkan Purple Map Pattern Execution pun tidak sayang-sayang dari seorang Razia, dengan cepat mendapatkan. Tapi dari arah top lane KYY seorang Kabutsuji. Apakah akan seorang Bang Titan Kazeo akan bermain Benedetta? Siapa tadi yang nanyain Benedetta bagus? Nah, tutorialnya ada di Bang Titan Kazeo ya, yang senang server papa 2125 ya kan? Iya betul, 2125. Sudah mulai kita lihat tampaknya. Oh, lihat saja turret defense-nya. Nepok angin, nepok tembok. Ternyata di sana masuk angin gara-gara kena gaplok. Wih, kalau kata bahasa Sundanya mah kena tabok, iya ya maksudnya. Tapi nampaknya kembali lagi datang saja. Oh my god, luar biasa. Datang saja. Oh, datang kembali lagi nih birunya, dipopok oleh seorang, kita lihat tadi. Free banget dia melakukan di biru. Tapi nampaknya kita lihat seorang KYY berusaha untuk mengamankan di sana, kita lihat. KYY jadi camat sekarang ya di season sekarang nih kayaknya nih. Tapi nampaknya kembali lagi. Oh my god, diamankan dengan cepat. Tapi kayaknya lebih muda dari PYN deh. Sekarang jadi camat di BTR dia. Tapi nampaknya sudah mulai kita lihat benjol kata seorang, kita lihat Ezi luar biasa. San Villager sumping San. Tapi nampaknya dari arah bottom lane. Oh my god, Kiboy nampaknya kita lihat. Dance digital dance-nya. Lihat, bahkan regen dari seorang Kiboy cepat banget. Lihat, tak empatnya tidak berubah. Oh my god, berbahaya ini untuk orang dance. Bam, ini tidak bagus bam. Walaupun ada Phantom Sweat, tapi nampaknya meletup. Sudah aku bilang. Tapi nampaknya kita lihat, diamankan lagi nampaknya, bagus sekali. Kita lihat hilang di sana. Satu tukar satu, tapi nampaknya Kiboy akan meninggal. Kembali hilang nampaknya. Oh my god, Adi mendapatkan point kill. Tapi nampaknya seorang Karyanto sudah mulai datang. Tapi nampaknya Lexi, seorang Rex Franco, bisa untuk mengamankan beberapa yang sangat bagus. Halo OFG Paku. Ya Allah, terima kasih Tarang Mio. Tapi nampaknya sudah mulai kembali lagi. Nampaknya pergerakan pun di sini sudah mulai didorong bahkan dari seorang di sana, Razia. Tapi nampaknya dari arah, lihat, sudah mulai kembali lagi. Masih dipantau oleh Dexline. Tapi nampaknya kembali lagi, kita naikkan sedikit ya ke sini ya. Bisa untuk diamankan. Oh, terkena di sana, kita lihat pasif luar biasa. Bahkan terkena airborne, sudah mulai naik. Oh, Razia. Wow, masih diamankan Razia. Lihat Razia mati. Minus satu retri dari seorang Karyanto. Luar biasa sekali kawan-kawan. Oh my god, sudah mulai kita lihat tampaknya sudah mulai kembali lagi. Bahkan seorang KYY hampir saja dikejar. Oh, ini dapat dilindungi.
Wah, sosmed sekali seorang Dexline, sudah kita lihat. Dexline melindungi seorang Kayeye dari depan Ren Rapacia. Tapi nampaknya kita lihat, datang saja Kiboy. Kiboy ingin mendapatkan seorang, kita lihat nampaknya. Udah gak bagus ini, Adinya udah jadi sih. Adinya udah jadi, parah. Adinya udah jadi, lihat. Bahkan dia udah ada di sana. Oh my god, Hasklaw. Ini udah bahaya Adinya, guys. Kalau Adinya pakai ini biru, waduh, darahnya auto full lagi. Tapi nampaknya, halo Katsuki, Billy Jung Jumping, Tarang Meo. Makasih ya yang udah mampir sini, saya selalu berada di sini buat kalian semua, abang-abangku, anak-anakku, cucu-cucuku semuanya, saudaraku semuanya, sekarang nih, tapi nampaknya kita lihat, wow, lihat go away Phantom Flash, tapi nampaknya kita lihat hilang seorang Dem, Dem sudah seperti biasanya bermain, nampaknya agak lain, Karyanto meninggal, sudah mulai kembali lagi terasa sendirian, dipukul oleh seorang kita lihat, nampaknya seorang Hilda, betang saya kembali lagi, Hilda dari seorang tulisan Jepang, tapi nampaknya harus hilang, tapi nampaknya Kiboy, one last ini. Lihat sakit banget dari seorang, kita lihat Adinya. Adi mukul, lihat dua kali, tiga kali touchdown, triple kill. Looking for Maniac, no. Gak jadi Maniac, dihantam oleh seorang di sana, Kayeye. Oh my god, boleh ikut kah? Boleh dong, boleh banget. Nanti masuk ke grup ya buat yang free ya. Yang free semua masuk ke grup ya guys ya di sini ya. Makasih udah di follow lagi dong, sarang Beo. Coba tebak aku siapa, tadi udah ngomong. Katanya kamu Ezzy itu di atas. Tapi nampaknya di arah bottom lane. Lihat satu wave. Oh, sudah ada tiga gerobak ini. Ini sih bahaya sih. PR banget buat Bims untuk naikin wave dari arah bottom lane. Gua udah ganti akun bang. Siap. Masuk ke grup ya. Biasa ya. Tapi nampaknya salah akun. Ya Allah, salah akun. Saking banyaknya akun tuh jadi banget salah akun. Tapi lihat aja. Join satu kali. Boleh Mas Naselu. Mau 1000 kali juga Bang Titan Kazio. Boleh. Udah lama kemana aja. Tapi lihat bahkan tulisan Jepang sudah mulai terlihat kembali lagi pergerakan. Hampir saja. Lihat lakukan saja Tone Rose. Masih ada Phantom Execution dari seorang Razia. Tadi guys, kalau secara teori itu ya, PDKT-nya sama seorang Karyanto. Tapi jadian sama nikahnya sama seorang Razia. Dikejar. Karyanto memiliki dendam khusus sepertinya kepada seorang Razia. Ini personal sekali sepertinya sebagai sesama Hyper. Luar biasa. Lihat polygolan. Waduh, ini biru bagus. Aduh, Kayeye gak dilangsungin. Ya Allah. Aduh, sayang banget tadi M. Israel. Padahal bisa mendapatkan seorang Kayeye. Oh my god. Sangat bahaya. Halo, Bakso Bakar. Coba tebak aku siapa. Udah, sekarang ganti Ezzy. Sudah ketahuan. ID grupnya mana? Nanti ya, sayang. ID grupnya nanti habis game ini beres. Baru dilihatin. Soalnya ini semuanya matchnya direcord. Diupload di channel YT Bapak Salu Gaming. Tuh, yang kedip-kedip yang di pojok ya. Yang pinggirnya Instagram, yang tengahnya itu Bapak Salu Gaming ya. Nama YT-nya Bapak Salu Gaming. Jadi semuanya match-nya di sini direcord dan diupload di channel Bapak Salu Gaming. Jadi buat kalian semua yang mau bikin jeda jeduk, yang mau di re-upload silakan tinggal di-download aja di YT Bapak Salu Gaming ya. Nanti kalau ada momen kalian tinggal komen aja di sana, "Bang, di situ ada momen lucu aku. Bang, di situ ada momen GG aku." Tinggal ngomong aja, nanti aku coba bikinin untuk dibikinin video TikTok-nya juga, oke? Okay? Tapi nampaknya sudah mulai diamankan. Bahkan kembali lagi nampaknya pergerakan yang sangat keras. Luar biasa. Datang kembali lagi. Bang bisa ikut gak? Boleh. Parlinzi. Oh, Parlinzi Ezzy juga nih kayaknya nih. Ayo, baca komenku yang tadi. Yang mana tuh? Tapi nampaknya sudah mulai kita lihat saja. Bentar ya, soalnya sambil fokus caster. Jadi kadang-kadang kelewat. Tinggal ditulis lagi aja ya. Udah terbang. Ya Allah, banyak banget akunnya. Insyaallah, terima kasih. Akunku juga yang satu GM tapi pernah naik legend. Oh, boleh silakan. Gak apa-apa. Berarti kalau udah di legend, berarti kamu secara tidak langsung sudah mengalami yang namanya rank itu, karena Mobile Legend tuh guys, rank kasta tertinggi itu di mana guys? Di Epic ya guys ya. Kasta tertinggi di Epic, apalagi sekarang. Kalau kalian main solo, main di Mythic, Mythical Glory masih rasanya rasa Epic guys. Rasa Mythical Glory. Jadi rank tertinggi di Mobile Legends adalah Epic ya guys ya. Ingat itu ya. Jadi itu yang paling keras pokoknya. Epic 3 tuh udah pada batu semua pokoknya lah. Sudah mulai kita lihat saja kembali lagi. Apalagi kalian kalau nggak pernah mabar ya. Lihat, silahkan saja sudah mulai kembali lagi M. Israel. Luar biasa. Nampaknya gitu loh. Maksud aku tuh itu. Biar ada pengalamannya di sana. Kalau misalkan kalian levelnya kadang-kadang dilihat gitu. Kalau nggak levelnya aku lihat kalian ranknya pernah di mana gitu ya. Santuy ya, sudah mulai kita lihat kembali lagi. Back to the game. Back to the aduh tumbuh, kita lihat saja. Nampaknya sudah mulai datang masuk kembali lagi. Pergerakannya pun terbaca, sudah mulai. Sekarang paling susah di Mythical Honor bang, bikin stres. Iya. Mythic Honor itu aku kemarin aja main sama di Glory yo.
di season kemarin main di Glory aja masih rasanya Epic Glory sumpah. Lihat Israel mendapatkan beberapa player di sana, kita lihat bahkan dari seorang kita lihat. Oh my god, Adi, Coach Adi. Hampir saja kita lihat dari Coach Adi. Oh my god, walaupun sudah join ke Auto Onyx, tapi Coach Adi nampaknya hatinya tetap saja RRQ. Tapi datang sudah mulai kembali lagi. Tapi Coach Adi masih ada yang dia pikirkan, satu lagi. Dia ingin mengamankan gelar dunia untuk tim Indonesia. Tapi nampaknya sudah mulai kita lihat kembali lagi Rikarikal dilakukan dengan baik, nampaknya sudah mulai datang Duta Hayabusa Bombastik. Ya Allah. Yo Pak, halo Relain, kamu kemana aja? Dari kemarin ditanyain masih punya 2 slot juga. Oh, lihat nampaknya robotnya ada beberapa orang lagi. Saya kerja kembali lagi, nampaknya pergerakan manusia tempat. Oh my god, tadi pagi ini Morenera sudah mulai terlihat. Oh my god, sudah mulai kita lihat nampaknya kawan-kawan. Sudah datang pula, oh no, berbahaya sekali. Tapi nampaknya sudah mulai datang di arah top lane. Lihat, best startnya hilang oleh seorang Lord. Datang kembali lagi, nampaknya pergerakan bagus. Terran Revenge tidak kena nampaknya Boiling Ball. Sudah mulai kita lihat, sakit banget DPS dari seorang kita lihat. Oh, hampir saja Adi, Coach Adi Riko. Sudah mulai kita lihat, ini berbahaya. Tim biru masih victory, mematahkan lagi satu kali kemenangan dari tim merah sepertinya. Ini bahaya. Sepertinya kutukannya sudah mulai terjadi lagi dan